Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Syifa Solihatu Zahra. Hari ini aku akan bercerita tentang pengalaman lucu aku. Nah, jadi itu begini. Kalau kalian mau tahu, jadi kita langsung aja ya. Let's get started. Oke, nah pengalaman pas waktu lucu aku itu kan jadi begini ceritanya. Ya sebelum dimulai aku perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Syifa Solihatu Zahra. Pengalaman lucu aku itu lucu sekali. Pengalaman lucu aku itu adalah pada siang hari. Pada subuh ya, pada pagi hari ya, aku nggak tahu, lupa pagi hari sore hari atau siang hari ya. Nah, di antara tiga itu ya, jadi itu begini ceritanya. Aku pengen wudhu kan, mau sholat ya teman-teman, mau sholat. Nah, jadi begini pengalaman. Jadi aku wudu mau sholat. Nah, wudunya kan pakai gayung. Nah, terus malah kan gayungnya begini ya. Kan gayung begini. Ini malah kan pas waktu bagian pala malah begini, teman-teman. Wah, lucu banget itu. Coba kalau di videoin pasti teman-teman. Ya, jadi bisa juga sih ditiruin, tapi ini harus ada yang megangin kameranya. Ini pakai tangan aku sendiri ya. Tada, yang megangin. Tada, nih. Aduh, duh. Gak kelihatan ya. Mata aku. Ini. Maaf ya agak berisik, itu ada aku ya lagi main sama teman-temannya. Oke, nah sekian video saya, itu aja yang disampaikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.